patriot olahraga. Mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami patriot, kami ini. Olahraga sudah menjadi kebutuhan kita. Oleh karena mari kita terus gelurakan semangat kita berolahraga. Melalui olahraga, pola hidup yang sehat, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang produktif. Karena orang sehat tentu akan jauh lebih memberikan manfaat bagi siapapun. Semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga memperingati Hari Olahraga Nasional ke-33 ini kita diingatkan betapa pentingnya kita berolahraga. Kabupaten Karanganyar sedang membenahi sarana prasarana olahraga di lapangan olahraga Raden Mas Said yang insya Allah akan lebih lengkap, lebih sempurna di tahun 2016 ini. Oleh karenanya kami berharap seluruh pelaku insan yang peduli olahraga, sekali lagi mari kita semangati, kita gelurakan, kita manfaatkan hidup ini sebagian untuk berolahraga. Hari Jumat kita minta kepada semua SKPD di wilayah Kabupaten Karanganyar ini, gunakan hari Jumat yang baik ini untuk berolahraga. Termasuk hari Jumat juga kita hindari, kita melarang seluruhnya untuk merokok pada hari Jumat supaya sehat, berolahraga, dan tentu ya bagi yang beragama Islam bisa menunaikan ibadah sholat Jumat dengan baik. Inilah momen yang penting, mudah-mudahan melalui Jumat ini, Jumat sehat, melalui olahraga hidup kita bermakna, produktif, cerdas, dan fisik yang sehat itu tentu akan ada rohani, jiwa, pikiran yang sehat dan produktif. Terima kasih Dirgahayu Hari Olahraga Nasional ke-33 tahun 2016. Ayo olahraga supaya tidak hanya Indonesia, secara khusus Karanganyar sehat dan cerdas, dan marilah kita tingkatkan rasa persatuan, kesatuan, karena olahraga adalah lintas batas etnik, ras, suku, agama, dan mampu membangun kebersamaan untuk menuju hari esok yang lebih baik. Semangat berapi membakar batinku, Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku, kami patriot. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat.